Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rat! Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran Bendera Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Thank you.
Lakukan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, baik yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia maupun beliau yang telah berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia selama 75 tahun. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat Rat. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Rakyat! Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, Tuhan Sang Maha Segala, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman. Bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan. Bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 75 tahun kemerdekaan NKRI sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati.
mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak yang terpuji, dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bhayankari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, barisan dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Hormat. Rak. Tegak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara peringatan ke-75 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan, dilanjutkan acara tambahan. Setelah diistirahatkan, dapat langsung menyelesaikan dengan kegiatan selanjutnya. Istirahat di tempat! Rahat!